rezekinya selalu merimpah dan sehat-sehat selalu ya Pak. Hari Natal Habib Hasan Mulla Chela bagikan sembako kepada umat Nasrani yang tidak mampu. Hari Natal merupakan hari besar umat Nasrani dan diperingati sebagai hari kelahiran Yesus Kristus. Habib Hasan Mulla Chela membagikan sembako kepada umat Kristiani tepat sehari menjelang hari Natal pada Kamis 24 Desember 2020. Dia menyebut pemberian itu sebagai hadiah Natal bagi umat Kristen. Tokoh masyarakat Kota Solo, Habib Hasan Mulla Chela membagikan sembako berupa beras dan uang tunai Rp100.000 kepada umat Nasrani yang akan merayakan Natal. Apa salahnya, kata dia, di saat mereka umat Kristiani akan merayakan Natal, dirinya mendatangi mereka dan berbagi sembako. Kita ini sama-sama makhluk Tuhan Yang Maha Esa, cetus Habib Hasan. Beda agama boleh, tetapi sesama makhluknya Tuhan kita harus bersaudara. Kita harus berbagi imbuhnya. Ia menyebut aksi sosial itu menjadikan momentum hari Natal sebagai simbol toleransi antar umat beragama. Kebetulan besok pagi itu hari Natal tanggal 25 Desember. Hari ini saya berbagi kepada saudara-saudara non-muslim yang ada di Solo, khususnya di Kecamatan Jebres, kata Habib Hasan pada Kamis 24 Desember 2020. Habib Hasan mengungkapkan pada hari raya Idul Fitri setiap tahunnya, ia selalu mendapat hadiah dari sahabat dan rekan-rekannya yang beragama non-muslim. Kebetulan besok pagi itu hari Natal, tanggal 25 Desember. Hari ini saya berbagi kepada saudara-saudara saya. Sama-sama, saya juga mengucapkan puji syukur Mas. Terima kasih. Kita kan sama-sama saudara Mas. Saling membantu. Mana yang membutuhkan, mana yang memerlukan toh Mas. Ya, puji Tuhan. Ini bagi saya berkat yang melimpah di hari Natal ini ya Mas. Tahu-tahu. Umurnya berapa? 85-an ya. 85-an? Oh, dan itu lagi masih kuat. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya?